بسم الله الرحمن الرحيم yang ke-69 dan 70 daripada al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik yang menjadi milik kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ialah al-qadiru, maknanya yang berkuasa, al-muqtadiru, yang maha berkuasa. Firman Allah Ta'ala, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, surah al-qiyamah ayat 40. Artinya, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang mati? Di antaranya ialah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Sekiranya daripada tidak ada langsung, Allah Ta'ala boleh mengadakan. Sudah tentulah untuk menghidupkan yang mati lebih mudah lagi. Dan kepada Allah Ta'ala sama saja mudahnya menghidupkan yang mati dengan mengadakan yang tidak ada lagi. Sama saja di sisi Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, suratul Kahfi ayat 49. Artinya, dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala yang maha esa, maha berkuasa dia atas segala-galanya. Sama ada yang nyata, yang gaib, yang besar, yang kecil, semuanya berada di bawah kuasa Allah Ta'ala. Menentukan rezekinya, qada rezekinya, umurnya dan qada umurnya, senangnya dan susahnya, menangnya dan kalahnya. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, Al-Qadiru itu maknanya tidak melemahkannya oleh sesuatu pun, bahkan berterusan apa yang ia kehendaki, menurut apa yang ia kehendaki, kerana segala af'alnya, yakni perbuatannya telah zahir. Dan tiada zahir perbuatan secara pilihannya, malaikat dari yang berkuasa, yang tidak lemah, sebagaimana tidak zahirnya perbuatan itu, malaikat dari yang hidup lagi mengetahui. Itu huraiannya. Huraiannya ialah Allah Ta'ala tidak lemah sekali-kali. Tidak ada siapa yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh sekat kehendak Allah Ta'ala. Itu dia kuasa Allah Ta'ala. Segala perbuatannya yang zahir, yang kita lihat sendiri, di hadapan mata kita, di keliling kita, yang kita rasa, itu adalah menunjukkan dalil kuasa Allah Ta'ala yang bernama dengan Al-Qadir, yang berkuasa dan tidak lemah sekali-kali. Itu kita lihat sendiri dari segi zahirnya. Ada pula Al-Muqtadir, menurut Al-Hulaimi rahmahullah, yang menzahirkan kudratnya dengan ia membuat apa yang ia berkuasa di atasnya. Dan sesungguhnya yang demikian itu berlaku menurut keputusannya, sekalipun ia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu yang sangat banyak, tetapi ada juga yang tidak menciptanya. Kalau ia menghendakinya, nescaya ia menciptanya. Oleh itu, maka berhaklah ia dinamakan Muqtadir. Muqtadir yang maha berkuasa. Di antaranya yang kita lihat, dia sudah menjadikan. Bahkan perkara yang kita tak jadi lagi, Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikannya. Bila-bila masa saja. Terpulang pada Allah Ta'ala, sama ada nak menjadikannya ataupun tidak menjadikannya. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, makna Al-Muqtadir itu ialah yang sempurna kudratnya, yang tidak tertegah oleh sesuatu pun, dan tidak terhalang oleh mana-mana kekuatan dan halangan. Al-Muqtadir ini ialah yang maha berkuasa
yang tidak ada siapa yang boleh tegah dia, yang tidak ada siapa yang boleh halang dia, di mana segala kekuatannya, segala kuasanya tidak terhalang, tidak tersekat. Bukan macam makhluk ini tersekat. Kuasa dia terhad. Allah Ta'ala tidak terhad kuasanya. Yang ke-71, Al-Mu'ala.